Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sumuk Ngabuburit on the Road Year, kayak gitu ya. Dan kali ini kita langsung aja live di Simalima TV untuk melaporkan. Biasa kalau udah jam segini kita bakalan live menghadirkan Cila untuk kita ngabuburit ya, suasana di Pati kayak gimana. Dan kali ini kita spesial di Kedom Motor. Jadi kalau kalian ke Guangsan ya, Pasar Guangsan, itu kalian pasti akan menemukan showroom motor seperti ini. Jadi jual beli ya bekas tapi yang berkualitas hanya di Kedom Motor. Oke. Sampai nanti menunggu berbuka puasa kita bakalan menayangkan tetap ya. Nanti kita tanya-tanya Kedom Motor itu seperti apa dan juga akan melaporkan suasana di mana ya, ini ya daerah Guangsan ya, untuk melaporkan suasana ngabuburit kayak gitu. Jadi enjoy banget ya. Pokoknya hanya di Simalima TV kalian bisa bergabung di sini. Oke. Dan oke, kayak di belakang ini kayaknya tuh emang kalau di sini tuh jual beli ya. Seperti yang ada di belakang nih. Bapaknya kayaknya juga baru beli tuh. Kayak wawancara langsung boleh gak sih? Langsung ya. Bentar kayaknya lagi ngecek nih. Itu nih kayak ini nih, kayaknya lagi beli motor kayak ini. Biasalah ya, mau lebaran cuy, jadi harus motor baru. aku mau tanya-tanya sama siapa ya? Ada yang kayak lagi beli motor kayak gitu, kita langsung aja tanya. Pak, mau tanya dulu yang beli motor mana ini Bu? Ini ya Bu ya? Oh belum, gak apa-apa Pak, tanya-tanya doang. Ya malu ya. Kalau gak bapaknya aja deh sini. Bapak, bukan pembelinya, bapak yang ngurusin sini kan? Iya sini Pak. Tanya-tanya Pak. Ya pada gak mau ini kayak gimana. Oh ya, ini maskotnya ya. Kalau udah ngomongin Kendo pasti lihatnya ini bapaknya ini. Pak sini Pak. Nah, ya maskotnya ini ya, ya. Maskot. Namanya siapa Pak? Ini kan kalau di iklan udah kenal lah ya. Kenal. Ya Pak No, Pak No, Pak No ya sudah. Sebagai apa Pak di sini nih? Ya sebagai karyawan. Ya, karyawan Kendo Motor. Udah berapa tahun nih di Kendo Pak? Ya kalau di sini hampir lebih 2 tahun harus di Pati, tapi mulai dari sana sudah lama Mas, ada hampir 10 tahun ya. Ada 10 tahun. Pak ini ada live langsung telepon loh banyak Pak. Ini telepon. Kayak langsung ditelepon sama TV ya kayak gitu. Aduh, tuh kan langsung artisnya kayak artis banget. Lagi deh di sini nanti kita akan menceritakan Cila, menjelaskan ya Kendo Motor itu seperti apa. Jadi kalau kalian dari mana tuh arah ke Pati ya, itu kalau ke pertigaan sini kan bisa mampir tuh. Apalagi kalau ini udah mau lebaran lah ya, jadi butuh yang baru. Mau kemana bro? Ya iyalah. Yaudah deh, nanti juga bakalan apa ya, menjelaskan tentang ini suasana di sini. Kayaknya cuacanya juga enak banget di sini. Jadinya kalau kalian mau lewat sini boleh ya, atau kalian mau beli motor silahkan aja. Karena oke, kalau mau diliput nih acaranya boleh tuh. Ini kan di Kendo ya. Besok kalau ada tempat-tempat lain yang mau diliput silahkan. Atau mau komunitas-komunitas kalian mau diliput silahkan. Daftar aja di @officialprogramsumuk. Itu kalian bisa follow di Instagram kita di @programsumuk. Kita mau tanya-tanya siapa ya? Tadi bapaknya gak mau ditanyain nih. Tadi udah beri motor kayak gini loh ya. Jadi kalau kalian mau mampir boleh tuh ya. Apalagi ini mau lebaran lah ya, jadi harus serba baru, bukan hanya baju baru, motor juga boleh lah ya. Oke. Dan kita ke video dulu karena habis ini kita bakalan tanya sama sang pemilik Cila. Jadi kalian harus pantengin terus di program acara Sumuk Ngabuburit on the Road hanya di Simalima TV. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Sumuk Year. Yedot ya. Yeah.
Ibu dia Chandri. Mas. Yo. Ojo kakean. Sapi kon. Apa kabar kawan, ku ucap rahayu. Marang kocok kape, capaku sayu. Semoga kedamaian terus menyertaimu. Bersyukur atas kehidupan yang berat. Dunia tak terbatas oleh hitam dan putih. Melihat keindahan maha besar yang gusti. Matahari bersinar, ramailah greetings, Rastaman nothing. Salam, salam, salam. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Know that salam means peace unto you. Salam, salam, salam. Said I'm rising out of the east. I represent all my people. Indonesia, tanah air. Said I come from a place where the sun always shines. Tropical breeze and the people smile. My luck can take a blind. And to a place where the people say greetings, the Rastaman nothing. Salam, salam, salam. Greetings to each and everyone. Salam, salam, salam. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it's namaste, assalamu alaikum. Know that salam means peace unto you. Salam, salam, salam. Salam. Cinta kasih, koneksi dagat semesta dalam jalung bari. Coba kau dengar kata hati terdalam. Di saat mata jiwamu ucap salam.
Fungsional pengantar kerja yang tersebar di instansi ketenaga kerjaan baik di pusat, provinsi, atau kabupaten kota merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan informasi penempatan tenaga kerja sehingga dapat difasilitasi penempatannya di perusahaan maupun untuk usaha mandiri. Sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kompetensinya. Fungsional pengantar kerja siap melayani masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai lowongan pekerjaan, konseling karir dan pekerjaan, serta mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja tanpa pungutan biaya. Bersama Fungsional Pengantar Kerja, kita wujudkan pelayanan penempatan tenaga kerja yang terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi. Halo warga Indonesia. Capek capek sambil manggut manggut. Mari kemari hanya di sini. Buat siang Anda makin yahut dengan musik dangdut terbaik, tentunya hanya di stasiun dangdut. Digoyang tambah yahut. Maaf Pak, mau tanya Pak, kalau mau urus dokumen keberangkatan benar di sini Pak? Keberangkatan apa dulu? Kalau mau ke Jakarta bisa berangkat dari terminal atau stasiun kereta. Kalau di sini kantor pelayanan terpadu untuk para pekerja migran Indonesia mengurus persyaratan dan dokumen. Itu maksudnya Pak, istri saya lagi mau mengurus dokumen keberangkatan untuk berangkat ke luar negeri Pak. Sudah tepat kalian datang ke sini. Yang penting nggak lewat calo Pak. Ngapain lewat calo? Maksudnya, layanan terpadu satu atap Kementerian Ketenagakerjaan adalah layanan untuk para pekerja migran Indonesia seperti mengurus dokumen serta persyaratan untuk bekerja ke luar negeri yang terintegrasi dengan layanan migrasi, uji kemampuan teknis, hingga tes kesehatan. Simple ya? Dan efektif. Layanan terpadu satu atap urusan pekerja migran Indonesia jauh lebih hemat, mudah, dan aman. Sumuk ngabuburit on the road year. Kayak gitu ya. Dan kalau udah jam 16.30 kalian bisa pantengin terus si 55 TV ke tutupan ini ya kita ya. Nah. Jadi sumuk ngabuburit on the road itu emang kayak gini ya. Namanya on the road. Jadi kita tuh kayak jalan-jalan mengelilingi beberapa tempat-tempat yang ada di Kota Pati. Hari ini kita di Kendo Motor, jadi kayak tempat jual beli motor termurah di Kota Pati. Tagline-nya tuh orang kecewa. Aduh, pokoknya kalau kesini tuh kalian bisa milih-milih deh nih. Ini kalau di deretan depan kan kayak motor-motor cowok kayak gitu ya. Iya. Jadi kalian bisa milih tuh. Ini beberapa tipenya tuh ada motor sport, motor matic, motor bebek. Kalau ini motor apa sih namanya? Motornya Boy ya, nggak usah disebutin mereknya. Jadi kalau kalian mau milih, nah di sini aja tinggal milih kayak gitu kan. Apalagi mau lebaran. Aduh, gengsi lah ya kalau kita nggak punya motor. Jadi silakan aja ke Kendo Motor. Oke deh, kayak tadi udah tanya-tanya seputar Kendo Motor. Dan mana nih? Kayaknya tadi ada itu tuh pembeli dah sih itu. Dia pembeli gak sih? Bukan pembeli ya? Mana ya? Siapa itu namanya Kendo ya? Siapa? Bang No. Mas No. Mas No. Siapa namanya? Pak No. Ini tukang itu tuh kalau kalian lihat iklannya, aduh, ini adalah salah satu maskot. Maskot Kendo Motor. Sini dong. Masa maskotnya pergi-pergi? Tadi kan belum kelar, Pak, tanya-tanyanya.
Nah kalau di sini tuh kan jual beli motor pak, prosesnya pak, yang aku tanyain prosesnya gimana ini? Ribet atau enggak? Enggak gampang prosesnya. Karo sini enggak usah karo ada apa kurang-kurangan uang muka 10-30% bisa mas ya 30% bisa. Pokoknya 30% harga 10.000 bisa bayar uang muka 3 juta bisa. Nanti di sini bisa dikendong motor bisa mas. Oh itu bisa dicicil juga? Dicicil tapi bukan sama Mas Kindo, tapi ya Adira apa CS ada ASL yang ada lainnya Mas Kindo. Mendingan enggak mau tahu urusan utang tapi bisa di sini sudah disiapi. Ada kurang-kurangan siap Mas di sini. Gampang, mudah pokoknya prosesnya cepat. Di sini cuma motor aja berarti ya, Pak? Ya motor hanya motor saja di sini. Ada dua cabang Mas di muka STM Tunas Harapan sama sini. Ini apa ya? Mungkin bisa disebutin kalau mau beli ke sini tuh yang dijual di sini apa aja tipenya, Pak? Wah, ya ini ada apa Vixen, ada Honda. Kan ininya dong, Pak, jangan mereknya. Maksudnya bentuk-bentuknya. Oh, bentuk apa maksudnya ya? Bentuk ya sudah sport sporty, ya itu sporty, terus ada Matic itu ya, itu banyak berada ada tiga jenis kelihatannya. Banyak model-model ada. Kisaran harga berapa kalau boleh tahu? Apa ya. Harga harga kalau ya lihat-lihat anu mas tahunnya atau barangnya kalau barangnya itu tahunnya muda ya tetap standar lah standar harga tentu enggak mahal ya sudah ya mahal di bawah harga umum kalau digendong motor mas. Tapi ini juga punya tips ya, jadi kalau untuk mau beli nih aku mau tanyain tak ada tips khusus nggak kalau mau beli di sini tuh yang bagus terus cara ngeceknya gimana tuh ada yang bisa dijelaskan buat para pembeli ini? Ya sudah ada sudah di sini sudah dicek sudah bagus mas, cuma nggak usah cek nomor sudah bagus, nomor rangka, nomor mesin barangnya karo kurang bagus jadi berikut diganti bagus barangnya, contoh bautnya kurang bagus diganti bagus, ban kurang bagus diganti panggil yang anu apa itu yang baru kan di sini gampang prosesnya. Mas minta ganti apa ini kurang enak, kurang baik. Gede motor siap ganti Mas di sini. Oh, jadi kayak udah dijamin lah ya kalau udah di sini tuh kayaknya udah tinggal ready tinggal beli ya gitu ya. Ya bisa pokoknya segala apa sesuai dengan aturan bisa masuk di sini gede motor Mas. Kalau untuk yang jual nih gimana caranya tadi kan yang beli. Kalau untuk yang mau jual motor kayak gimana prosesnya? Motor prosesnya gampang kalau harga sekian jenisnya ini ya di sini ya, mau belinya ya rata ya sesuai harga target sama barangnya harga di sini enggak selalu murah pokoknya standar lah harga di sini murah mahal apa jualnya ya rata mahal sih deh kalau beli ya rata alah bos pokoknya itu kalau ambil atau apa untung lah itu hanya sedikit kalau ke motor enggak pernah banyak barangnya bagus tidak kecewa di sini itu. Oke, tadi kan ini buat salah satu karyawan lah ya. Karyawan. Itu kalau kalian pengen tahu apa yang mana? Oh yang ini, kayak ini lagi ada proses jual belinya. Jadi kita mau tanya-tanya nih, kayaknya lagi beli nih ya. Nah, Pak ini kan tadi udah deal ya Pak ya? Udah deal, kok belum? Oh lagi tawar-menawar. Yang mana? Jangan ke dalam-dalam Pak, gelap. Lagi tawar-menawar, jadi gak boleh di inilah ya, intern ya. Jadi kalau kalian udah dijelaskan ya, jadi kalau mau beli di sini gak usah khawatir. Karena kalau udah masuk ke sini, katanya udah dijamin tuh, udah melalui cek, penggantian. Jadi kalau udah ke sini tinggal milih aja yang sesuai duit, yang sesuai tipenya. Jadi tinggal pilih, terus langsung deh prosesnya gampang. Bisa dicicil juga, bisa cash, jadi gampang lah ya kalau untuk kalian para pembeli yang di sini. Tuh, yang bisa dilihat lah ya. Tapi ini kita mau break dulu. Jadi buat para sumuk lovers, buat sumuk lovers yang ingin nonton di sini, jangan kemana-mana. Kita mau break dulu. Break atau video ini? Mau break atau video? Halo, break video. Oke, kita ke video dulu. Habis itu kita break. Jangan kemana-mana. Tetap di acara Sumuk Kabuburit on the road year. Hahahaha
Mau tanya Pak, kalau mau urus dokumen keberangkatan benar di sini Pak? Keberangkatan apa dulu? Kalau mau ke Jakarta bisa berangkat dari terminal atau stasiun kereta. Kalau di sini kantor pelayanan terpadu untuk para pekerja migran Indonesia mengurus persyaratan dan dokumen. Itu maksudnya Pak, istri saya lagi mau mengurus dokumen keberangkatan untuk berangkat ke luar negeri Pak. Sudah tepat kalian datang ke sini. Yang penting nggak lewat calo Pak. Ngapain lewat calo? Maksudnya, layanan terpadu satu atap Kementerian Ketenagakerjaan adalah layanan untuk para pekerja migran Indonesia seperti mengurus dokumen serta persyaratan untuk bekerja ke luar negeri yang terintegrasi dengan layanan migrasi, uji kemampuan teknis, hingga tes kesehatan. Simpel ya? Dan efektif. Layanan terpadu satu atap urusan pekerja migran Indonesia jauh lebih hemat, mudah, dan aman. Fungsional pengantar kerja yang tersebar di instansi ketenaga kerjaan baik di pusat, provinsi, atau kabupaten kota merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan informasi penempatan tenaga kerja sehingga dapat difasilitasi penempatannya di perusahaan maupun untuk usaha mandiri. Sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kompetensinya. Fungsional pengantar kerja siap melayani masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai lowongan pekerjaan, konseling karir dan pekerjaan, serta mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja tanpa pungutan biaya. Bersama Fungsional Pengantar Kerja, kita wujudkan pelayanan penempatan tenaga kerja yang terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi. Dengan berbagai pengalaman, pengetahuan, serta fasilitas yang dimiliki, RSUD RA Aswondo membuka poli baru, yaitu poli urologi, poli gigi anak, dan poli kosmetik medik. Urologi adalah cabang dari ilmu bedah secara umum, dan khusus mengenangani saluran kencing. Itu kan banyak sekali, misalkan ada tumor, ada batu, ada prostat, ada penyempitan, maupun komplikasi dari penyakit yang lain yang berhubungan dengan saluran kencing, itu yang kita tangani saat ini. Dan kita mengedepankan minimal invasif, operasi tanpa sayatan. Jadi pasien lebih merasa nyaman, lebih cepat, lebih singkat di rumah sakit. Poli gigi anak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, sehingga membuat anak merasa nyaman dan tidak takut untuk diperiksa kesehatan giginya. Poli kami menangani untuk seluruh kasus gigi dan mulut pada anak, biasanya pada anak kecil. Gigi yang berantakan ini banyak disebabkan karena adanya bedibit. Jadi tidak hanya mengobati gigi yang sakit, tapi kita juga memberikan edukasi bagaimana mencegah supaya tidak terjadi kelainan lebih lanjut. Polikosmetik Medik melayani pemeriksaan kulit, facial, dan mampu menangani berbagai macam keluhan masalah kulit Anda. Keunggulannya Polikosmetik Medik ini dibandingkan dengan poli yang lain dilengkapi dengan laser Utera. Laser ini sangat bermanfaat tidak hanya untuk kecantikan atau peremajaan wajah, juga untuk kelainan-kelainan lainnya seperti kelainan pembuluh darah pada bayi, juga untuk kelainan varises pembuluh darah bisa, juga untuk bekas scar, bekas luka bakar juga bisa. Kesehatan Anda adalah segalanya. Percayakan kesehatan Anda pada RSUD RAA Suwondo Pati.
Maaf Pak, mau tanya Pak, kalau mau urus dokumen keberangkatan, benar di sini Pak? Keberangkatan apa dulu? Kalau mau ke Jakarta, bisa berangkat dari terminal atau stasiun kereta. Kalau di sini, kantor pelayanan terpadu untuk para pekerja migran Indonesia. Mengurus persyaratan dan dokumen. Itu maksudnya Pak, istri saya lagi mau mengurus dokumen keberangkatan untuk berangkat ke luar negeri Pak. Sudah tepat kalian datang ke sini. Yang penting nggak lewat calo Pak. Ngapain lewat calo? Maksudnya, layanan terpadu satu atap Kementerian Ketenagakerjaan adalah layanan untuk para pekerja migran Indonesia seperti mengurus dokumen serta persyaratan untuk bekerja ke luar negeri yang terintegrasi dengan layanan migrasi, uji kemampuan teknis, hingga tes kesehatan. Simple ya? Dan efektif. Layanan terpadu satu atap urusan pekerja migran Indonesia jauh lebih hemat, mudah, dan aman. Oke, masih di Sumuk Ngabuburit on the road year. Ada iklan banyak lah ya. Oke deh, dan ini kayaknya udah mau hampir hampir jam 6:30 lah ya. Pokoknya ini kalau setiap hari selama bulan Ramadan kita bakalan live terus. Pokoknya dijamin lah ya di sini. Masalah tanpa masalah. Kayak penggantian ya Pak ya. Nah ini khususnya buat para pembeli nih, apa alasannya buat para pembeli harus beli ke Kendo Motor? Nah. Ya murah, barangnya digaransi, prosesnya cepat, mudah, kualitas, jaga kualitas. Sudah terkenal kok. Jaga kualitas. Kira-kira kalau di sini tuh apa aja ya Pak ya dijual? Tipenya aja Pak, jangan mereknya. Iya semua tipe, semua merek. Mengikuti ini masa anak-anak masa muda ini. Mengikuti anak-anak. Sesuai pasar lah ya permintaannya. Sesuai pasar permintaan. Ini kan biasa kalau lebaran kan rame pembeli Pak, ini gimana ini? Tahun ini gimana ini? Ada peningkatan atau gimana? Ada 50% dari hari-hari biasa, 50%. Jadi kan aku tanya bapaknya, mungkin bisa dikasih tips tuh Pak kalau untuk beli motor tuh yang di apa ya? Yang dilihat atau yang di apa ya? Yang dilihat atau yang diteliti apanya dulu nih Pak? Ya satu pertama mesinnya dulu. Mesinnya dia sudah ada tujuan dari rumah, tujuan kalau ada itu jadi tujuan dan baru dia lihat-lihat. Ya mesinnya dulu yang pertama yang dilihat. Mesin, terus apalagi harga pastilah ya? Harga pasti ya. Kalau sama yang lain, Kendo Motor ini bisa dinego gak sih Pak? Ya bisa dinego. Oke lah, bapaknya kayaknya malu-malu lah ya. Kita mau ke para pegawainya nih ya, kayak pegawai banyak juga. Ini kan tadi Pak Nonya udah pembeli terakhir lah ya. Pegawainya Pak, pegawai. Mana pegawainya aja? Bisa ditaruh sini, celah ditaruh sini. Dipanggil maksudnya biar tanya-tanya. Mana? Ini pegawainya, oke. Pak, bisa tanya-tanya bentar. Ini kan, nggak mau, oke. Istrinya juga nggak mau, ini gimana ini? Bosnya juga udah nggak mau, oke lah. Karyawannya aja karyawan. Yes, boleh kesini lah ya. Atau kesana aja kita? Oke, siap.
kita mengikuti permintaan lah ya. Mau kemana ini? Ada bannernya. Berasa ya, supporter bola ya. Loh malah mau foto-foto. Nanti dong, ini mau tanya-tanya dulu. Ini salah satu apa ini? Oh, ini relasi dari Bos Gendo. Relasi ya. Ini menurut apa ini Bapak siapa? Bapak Adi. Iya. Bapak Adi, menurut Bapak Adi ini Gendo Motor seperti apa ini, Pak? Wow, luar biasa ya. Kalau di sini itu khususnya bagi yang mau mencari motor second, di sini itu banyak banget. Tergantung pilihan apa tipenya, semuanya ada, dan yang pasti dijamin kualitasnya bagus-bagus. Yang pasti tidak mengecewakan gitu untuk pembeli. Jadi jangan ragu-ragu untuk masyarakat Kota Padang dan sekitarnya, kalaupun mau cari sepeda motor second ya, langsung aja datang di Kendo Motor Pati gitu ya. Ya, jadi kan biasanya kalau ada beberapa orang kan takut-takut ya Pak, kalau beli second tuh takut rusak, takutnya kalau di sini pasti dijamin lah ya Pak. Kalau emang kita beli seperti di jalanan, seperti di online itu kan tidak menjamin dari kualitas juga dari surat anu surat-suratnya ya. Tapi kalau di sini kan dijamin 100%. Tidak ada yang istilahnya mesinnya kurang bagus ataupun suratnya palsu, enggak bakal. Di sini dijamin kualitas dan dijamin kenyamanan sepenuhnya dari Kendo Motor. Berarti ada jaminan kualitasnya nih. Ini salah satu buat pembeli alasan kenapa sih harus beli di Kendo itu. Tadi udah dijelasin ya. Oke, kayaknya yang lain-lain dulu. Mas ini bisa apa ini? Salam-salam ya, boleh lah ya. Salam-salam dong. Ya. Karyawan lah. Salam siapa? Mas Black. Salam aja buat ya. Mas Black dari Mas Juwana Black. Karoma Ilahi, Aseng Mas Juwana. Danis, Aseng Juwana, Mas Tri. Kok enggak nongol-nongol ini di mana ya? Mas Eko Utara. Salam. Salam coba, Pak. Alah, salam. Ya, salam-salam ya. Yang pertama buat teman saya yang ada di Rogowangsan, yang dekat Kendo Motor, Mas Sauk Parkes, Mas Hartono. Enggak lupa ini Mas Braman ada di Telogowungu, Mas Kos di Bumiayu ya, Bumiayu juga, Mas Kijo, Mas Jowo enggak ketinggalan. Mas Daslan ya, ini semua rekan-rekan yang jualan jual beli sepeda motor semuanya tanpa terkecuali Mas ya. Spesial buat Mas Kendo Motor sekeluarga. Udah ini kayak ini ya dilipat aja deh. Nah, kan udah mau buka puasa ini. Nah, udah dong. Kayak bukan kayak gitu. Kan ini kan biar tanya-tanya luasa gitu loh, Pak. Kan ini masih bisa bertanya-tanya. Akhirnya terakhir ini mungkin apa ya? Mungkin apa yang perlu disampaikan Pak, khususnya buat masyarakat Pati nih, daripada ke dealer-dealer lain, alasannya? Alasannya ya maksud ya Kendo Motor itu barangnya bagus sekali. Kalau beli sini jangan ragu-ragu, jangan lupa. Kalau cari sepeda motor di Kendo Motor punya cabang di dekat STM Tunas Harapan, yang kedua di Desuman dekat Pasar Rogowangsan pertigaan. Nah, itu ada logonya Kendo Motor. Kalau beli sini bakal tidak kecewa Mas, barangnya bagus, harganya murah meriah. Nah, itu aja. Cukup Mas. Untuk ini ya Pak, bukanya setiap hari apa aja kalau di Kendo Motor ini? Kendo Motor tiap hari buka, ya tiap hari buka. Mungga minggu buka. Jam berapa? Mulai jam 8 sampai jam 4 kalau minggu, sampai sore jam 4. Jam 4 masih buka. Oh, minggu pokoknya tiap hari buka terus Kendo Motor, nggak pernah tutup. Kalau minggu itu di Kendo Anu di dekat STM itu jam 2 tutup kalau minggu, tapi hari biasa sampai jam 4. Oke, berarti ada dua cabang di sini sampai di apa itu di dekat STM Tunas Harapan. Itu cabangnya dua sama sini Mas. Oke deh. Jadi setiap hari buka ya Kendo Motor setiap hari sampai jam 4 sore. Oke deh, ini kayaknya break. Kita break dulu, tetap aja di Ngabuburit Under Sumuk Sima 5 TV. Jangan kemana-mana. Thank you.
Mau tanya Pak, kalau mau urus dokumen keberangkatan benar di sini Pak? Keberangkatan apa dulu? Kalau mau ke Jakarta bisa berangkat dari terminal atau stasiun kereta. Kalau di sini kantor pelayanan terpadu untuk para pekerja migran Indonesia mengurus persyaratan dan dokumen. Itu maksudnya Pak, istri saya lagi mau mengurus dokumen keberangkatan untuk berangkat ke luar negeri Pak. Sudah tepat kalian datang ke sini. Yang penting nggak lewat calo Pak. Ngapain lewat calo? Maksudnya? Layanan terpadu satu atap Kementerian Ketenagakerjaan adalah layanan untuk para pekerja migran Indonesia seperti mengurus dokumen serta persyaratan untuk bekerja ke luar negeri yang terintegrasi dengan layanan migrasi, uji kemampuan teknis, hingga tes kesehatan. Simpel ya? Dan efektif. Layanan terpadu satu atap urusan pekerja migran Indonesia jauh lebih hemat, mudah, dan aman. Fungsional pengantar kerja yang tersebar di instansi ketenagakerjaan baik di pusat, provinsi, atau kabupaten kota merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan informasi penempatan tenaga kerja sehingga dapat difasilitasi penempatannya di perusahaan maupun untuk usaha mandiri. Sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kompetensinya. Fungsional pengantar kerja siap melayani masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai lowongan pekerjaan, konseling karir dan pekerjaan, serta mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja tanpa pungutan biaya. Bersama fungsional pengantar kerja, kita wujudkan pelayanan penempatan tenaga kerja yang terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi. Tahu nggak kalau sebentar lagi akan ada pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur? Terus calonnya siapa saja sih? Ada dua. Nomor urut 1 Haji Ganjar Pranowo dan Haji Tajias. Nomor urut 2 Sudirman Said dan DRA Ida Fauzia. Oh, kalau informasi itu saya sudah tahu. Terus persyaratan untuk bisa memilih apa aja sih? Yang pertama itu harusnya KTP atau surat keterangan dari dicapin yang harus dibawa pada saat pencoblosan. Yang kedua? Yang kedua, Jeng, cermati visi misi dan program kerja dari pasangan calon. Cermati pula program kerja dari pasangan calon. Dan kita harus memilih dengan bijaksana.
Ini yang terpenting. Pelaksanaannya kapan sukses? Tanggal 27 Juni 2018, Cik. Pukul 7 pagi sampai pukul 1 siang. Oke. Pilgub Jateng, becek ternyenengke. Fungsional pengantar kerja yang tersebar di instansi ketenaga kerjaan baik di pusat, provinsi, atau kabupaten kota merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan dan informasi penempatan tenaga kerja sehingga dapat difasilitasi penempatannya di perusahaan maupun untuk usaha mandiri. Sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kompetensinya. Fungsional pengantar kerja siap melayani masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai lowongan pekerjaan, konseling karir dan pekerjaan, serta mempertemukan pencari kerja dan pemberi kerja tanpa pungutan biaya. Bersama fungsional pengantar kerja, kita wujudkan pelayanan penempatan tenaga kerja yang terbuka, bebas, objektif, adil dan setara tanpa diskriminasi. Bisa nonton Simbang 5 TV. Tenang, kalian bisa nonton Simbang 5 TV kok. Kapan dan di mana aja. Caranya, download aplikasi GPM Stream via Google Play Store, ketik GPM Stream, unduh, buka dan tonton deh. Kalian bisa nonton Simbang 5 TV dan TV lainnya dari grup Jawa Pos di mana aja dan kapan saja. Ingat, kalian harus punya kuota ya. Assalamualaikum, sugeng siang sedulur, piye kabare? Muga-muga padha sehat kabeh, rezekine lancar. Nah, ning alam iki ketemu meneh karo aku Aris Sadowo barengan karo aku Hairul Saibulan iki kabar-kabar sak lengkape. Ojo lali simak terus pawartos 5 dina Senin nganti dina 10 jam setengah rolas awan ning Simpang 5 TV. Kapal kedadean meneh. 15 kapal sing nyandar ning lare Songo RO iki ringsek ning bagian ngarep. Oke, masih di program Sumuk Ngabuburit on the Road hanya di Simbang 5 TV ya. Dan kita ingetin lagi, sekali lagi kalau kalian punya acara, punya komunitas, punya organisasi yang pengen bergabung dalam acara ini, kalian bisa follow Instagram dulu di @programsumuk di Instagramnya. Oke deh,
Dan kayaknya juga mau berbuka ya. Masih kita live dari Kedo Motor. Dan kita masih sama Bapak Adi ya. Pak Adi nih, ini kan mau menyambut mudik juga Pak. Ya udah tutup ya, kita diusir ya. Apa tipsnya untuk para pemudik yang bermotor nih Pak? Oke, di sini saya mewakili dari kru Kendo Motor Pati mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankan dan tentunya yang tidak menjalankan puasa ya, selamat menunggu lebaran juga untuk semuanya dan juga buat seluruh masyarakat Pati dan sekitarnya. Kalaupun ada yang bermudik lebaran, mohon hati-hati di jalan karena keselamatan yang diutamakan harus dijaga supaya bisa selamat sampai tujuan. Dari Kendo Motor mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan terima kasih kembali untuk kepercayaannya dan yang mau berkunjung di Kendo Motor Pati monggo silahkan, terima kasih. Oke, biasanya kan ada kayak promo-promo ini Pak, ini selama bulan Ramadan mau nyambut Idul Fitri, ada gak sih promo yang ada di sini? Yang pasti ada ya, itu dari bosnya sendiri Kendo Motor. Bagi siapa aja yang mau beli di Kendo Motor, beli motor second khususnya, itu insya Allah dikasih bonus dengan harga yang sangat ringan gitu ya. Kan pada umumnya kalau di pasaran di luar sana itu harga motor melonjak tinggi kalau di musim lebaran, tapi insya Allah di Kendo Motor sini bisa memberikan harga yang lebih ringan dan lebih bisa terjangkau dari kalangan masyarakat Kota Pati dan sekitarnya gitu ya. Ya bisa, kalau udah lebarannya semua harga naik ya Pak. Kalau di sini malah ini ya Pak ya, bisa apa ya, menyesuaikan harga. Pada umumnya kan kalau menjelang lebaran gitu harga itu melonjak semakin tinggi karena berhubung mau lebaran biasanya kalau orang beli motor itu buru-buru untuk segera mendapatkan. Nah, tapi di sini di Kendo Motor kan motornya banyak banget, menyediakan berbagai macam tipe dan yang pasti untuk kenyamanannya berkendara dijamin di sini karena motornya bagus-bagus, dijamin tidak mengecewakan bagi yang beli motor di Kendo Motor Pati. Oke, jadi nggak ada alasan lagi kalau sekarang takut untuk beli motor second ya Pak ya, karena di sini tempatnya, jadi banyak pilihannya, terus standar kenyamanan, kualitas juga dijaga dan harga juga bisa dinego. Oke, mungkin teman lainnya bisa diajak ke sini Pak, terakhir boleh salam-salam atau mungkin orang kecewa gitu ya. Ya kita sama-sama sebelum kita mau berbuka puasa ya sama teman-teman semuanya, mungkin ini kan kalau di iklan pasti semuanya nyebutnya orang kecewa gitu ya, sama-sama gitu. Benar Pak Noni ya, benar-benar dipimpin boleh. Oke deh, setiap hari selama bulan puasa jangan lupa untuk selalu saksikan Sima5 TV hanya di program Sumuk on the road ya jam 16.30 lah. Nah maskot, kalau orang kecewa pokoknya Bano ya, silakan. Selamat menjalankan ibadah puasa, selamat berbuka puasa dan juga tadi Kendo Motor orang kecewa kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kendo Motor mengucapkan selamat berbuka puasa semuanya rakyat Kabupaten Pati dan teman-teman ini semua ikut meriahkan berpuasa. Kendo Motor barangnya bagus, tidak kecewa. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, aduh, aduh, aduh. Ya, Bapak, ya, ya, ya. Sama-sama, tidak. Ya, ya Kendo Motor. Orang kecewa. Orang kecewa. Orang kompak, orang bunyi. Pokoknya ya, kalau beli motor di Kendo Motor Pati, dijamin orang kecewa, Pak No. Mantap, kan? Oke deh, thank you buat seluruh karyawan dan juga Kendo Motor yang sudah sedia ya bersama program Ngabuburit on the road Sima5 TV. Pokoknya jangan lupa untuk selalu saksikan Sumuk Ngabuburit setiap hari jam 16.30 hanya di Sima5 TV. Udah? Orang kecewa Pak? Orang kecewa. Siap. Orang kecewa terus, orang kecewa terus. Tuku motor nih Kendo Motor Pati, ora kecewa, dijamin pasti ora kecewa. Oke, nah terakhir dari kita, selamat berbuka puasa dan selamat beribadah puasa ya. Kurang berapa minggu lagi sih kurang ajar. Oke deh, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumuk, Ngabuburit, Gier.
you through. Mama, now I'll give to you for all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise for all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could take it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, roll off now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, roll off now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'm facing time. Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. If I could turn back time, rewind, if I could make it on them, I swear that I would make it up to you. If I could turn back time, rewind, if I could make it on them, I swear that I would make it up to you. Mama, I'm grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Number one for me, you know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for taking you for granted. I'm here to make you smile. Whenever I'm around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind, if I could pick it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new.